kebiasaan Chang Fei mencari titik lemah, mencari titik bebas, mencari titik yang ideal untuk menceproskan si kulit sebundar, merobek jala dari alam Budi Kusuma. Ancang-ancang kau ini membuka mengkol kata mandi dan berkembang. Nomor punggung 6 Denny Herman kami. Denny Herman masuk. Denny Herman bagus terus jalan terus kicnya ancang-ancang pasukan membawa si mancak lebar melaju ke grand final. Kedudukan sementara ini penendang kedua dari saudara Z Abe Firman nomor punggung 5 Abe Firman ancang-ancang kali ini Abe Firman tampukan Abe Firman membawa timnya lolos ke grand final atau sebaliknya alamnya akan memutus rantai serang saudara. Yang terbilang yang coba dilakukan oleh Ade Firman mampu mengelabui penjaga gawang alam. Dia penendang yang kedua dari Mancak Legend yaitu Hamdani. Hamdani nomor punggung 3 sebagai wingspan dari Mancak Legend. Hamdani yang mempunyai postur ideal mampukah membawa timnya melaju ke putaran grand final ataukah sebaliknya dapat dipatahkan. Kita saksikan bersama-sama ancang-ancang lakukan penempatan bola sampai tapi pasti tendang yang ketiga yaitu Hamka dari CBRFC. Hamka nomor punggung 3 juga Kacang Hamka mampu menggolkan si kulit-kulit ataukah sebaliknya masih dapat dipatahkan diblok oleh sang alam. Ada-ada-ada yang sampai pasti mampu menggolkan si kulit-kulit. Ya penendang ketiga dari Mancak Legend Lintang nomor punggung 7 ya ancang-ancang Lintang yang mempunyai nomor punggung 7 mencari titik lemah, mencari titik ideal untuk menggolkan si kulit-kulit. Ancang-ancang, ancang-ancang, mampu gak sobe? Harapan untuk penendang yang keempat dari generasi sentra nomor 9 Sembrong Sabun. Akankah Sembrong mampu membawa timnya ke sana? 30-an belum mampu disipakan oleh Sembrong nomor 7. Akankah hari ini ada Sembrong beban berat-berat di pundak Sembrong putih yang keras paling-paling bambu mana bolanya terbang jauh ke hutan bambu nampaknya ya. Penendang yang keempat dari Mancak Legend yaitu Arif Kobra. Bola
sambil menunggu bola. Oh, karena bolanya tidak kami kasih nomor telepon, itu untuk dihubunginya. Penandang yang keempat dari Manchester Legend, Ari Sabra. Nomor berapa? Dipesankan oleh Arif Sopra, menendang terakhir dari MLRG yaitu Rangla atau biasa dipanggil si Bola. Penendang kelima dari DPR FC Langlang yang akan mencoba mencari titik lemah dari sekuat alam. Beban berat berada di pundak Langlang kali ini. Nampaknya kedua tim ini Kasoyok mampu, Kasoyok membawa timnya melaju ke Grand Final. Atau Kasoyok baliknya. Karena ini adalah yang terakhir. Yeah.